Oke guys, di episode kali ini sepertinya akan terjadi perdebatan lagi di antara Emily dan juga Maudie. Emily menuduh Ken itu suka mengadu-ngadu masalah perihal Ken yang diutus ke Sidoarjo, sehingga membuat Emily pun menegur Ken melalui Maudie. Tentu saja Maudie langsung menyangkal atas apa yang dituduhkan Tante Emily itu terhadap suaminya. Maudie tidak terima bila suaminya dikatakan sebagai seorang tukang ngadu. Sehingga Argadana yang melihat perdebatan itu pun ikut angkat bicara. Sebenarnya, apa ya guys yang ada di pikiran Emily saat ini? Sepertinya ia terus mencari cara untuk membuat Ken itu terjauh dari dirinya. Namun apakah ia menyadari tindakannya ini telah membuat Maudie dan Ken itu berpisah? Seharusnya Ken itu selalu ada di samping Maudie menjaga Maudie. Apalagi di Sidoarjo itu daerah yang rawan bencana.